Hai guys, kembali lagi bersama gue bro. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini kita langsung saja. Ini udah malam guys, kita baru buat konten karena kita hari ini mau mencari ikan yang hanya muncul di malam hari guys ya. Oke, kita menuju ke lokasi yang katanya di sana kita bisa mendapatkan ikan langka ini guys. Kita berada di map pertama ini masih guys ya, di Paradise Island, dan gua masih belum mendapatkan ikan itu. Udah beberapa hari gua mencari ini terus guys, dan gua nggak dapat guys ya. Dan mudah-mudahan hari ini dapatlah kita coba dengan melakukan ya biasa mancing seperti biasa aja guys, tanpa strategi apapun guys. Ini cuma masalah hoki guys. Kita cari ikan itu di sini, itu adalah ikan yang mau kita cari, namanya kalau gua biasanya nyebut anglerfish guys. Ikan yang hanya muncul di malam hari di game ini. Dan itu adalah ikan pedalaman sebenarnya guys. Maksud gua, ikan itu ada di dasar laut yang dalam guys. Oke. Kita mancing seperti biasa di sini, nggak ada cara yang khusus guys ya. Kita enjoying the game dan tetap mancing anjing, nggak ada ikannya di bagian sini guys. Ini malah membuat gua kesel guys ya. Nggak ada ikan. Oke, ada, kita tarik. Wait. Wait. Alright. Oke. Dapat guys. Tapi ini ikan biasa doang guys. Jangan-jangan sampah ini guys. Hey, sand striker. Nah, ini contoh cast is too long. Maksud lu? Oh, gua terlalu jauh guys. Itu contoh makhluk atau creature yang ada di game ini guys, bukan ikan tapi creature. Creature makhluk kan, ikan termasuk creature juga guys. Oke, dapat lagi. Gue bisa ngomong sambil memperhatikan itu guys ya. What the heck? Oh, long tail tuna. Ini gue seneng dapat itu kemarin nih biasanya guys ya, karena gue merasa itu ikan besar. Ternyata dijualnya juga murah guys. What the hell dude? Come on, kita cari lagi ikan yang langka-langka guys. Oke. Oke, sabar. Kayaknya nggak ada di sini guys. Gua emang kebiasaan lempar kailnya itu kalau nggak ke kiri ke kanan itu aja guys. Jarang gua naik turun atas bawah itu jarang guys. Oke, ada ikan, kita lempar. Wait for it. Oke, perhatikan, sabar. Sabar. Oke, biasanya kalau ikan-ikan di Paradise Island itu cuma 3 kali dia nyentil-nyentilnya guys ya. Mungkin karena ini map pertama, jadi difficulty-nya itu agak easy guys ya. Jadi kalau kalian memancing di sini, ada pergerakan pertama, sentil, kedua sentil, ketiga pasti dimakan guys. Jarang guys keempat dimakannya, pasti ketiga guys. Jadi kalian siap-siap aja, pas ketiga itu pasti dimakan sama ikannya. Kalian tarik dengan nge-tap layar ponsel atau Android kalian. Gue mainnya sih di Android ya guys ya, gak tahu gak bisa dimainkan di iOS apa enggak. Kayaknya sih bisa. Oke, gak ada pergerakan ikan ini guys, gak ada bayangan ikan. Oke, kameranya ngezoom berarti akan dimakan. Oke, kalian lihat bener apa gue bilang. Wait for it. Oke, ini kedua udah ditarik guys. Kita tarik balik guys, biar masuk ikannya ke atas kapal ya guys ya. Ya, spot fin porcupine fish. Itu ikan landak atau ikan buntal. Alright, lanjut guys, kita mancing lagi. Sembari gua mengoceh ria nggak jelas ini dengan kalian. Kalian mabar sama gua sini guys. Mancing bareng guys. Alright, kita cari ikan langka yang ada di Paradise Island. Oke, tarik dikit. Oke, ada ikan. Wait. Oke. Hey, tap faster next time. Gua udah mencetnya ngepas guys. Ini emang agak-agak kadang-kadang ikannya itu emang gak bisa ditangkap guys. Emang gamenya bikin mau bikin kita kesel aja. Oke, itu tantangannya guys. Kita harus tetap sabar bermain guys ya.
Ini namanya juga game mancing, guys. Intinya harus membuat kalian sabar. Sabar itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi diberikan tantangan untuk menjadi seorang yang sabar, ya guys. Ya, ini tua sekali omongan gua. What the heck, dude? Alright, let's go. We play this game. Continue. Gua hampir lupa kita tetap sedang mencari ikan langka sebenarnya di sini, guys, tapi belum dapat sama sekali. Tetap berharap dan terus berusaha dan mencoba, guys. Ini malah jatuhnya omongan orang tua, guys. What the heck. Oke. Mancing santai, santai tapi mengincar ikan langka. Gimana dong, guys? Oke. Kita coba pakai cara dua ya. Kita tarik, tarik, tarik sampai kapal, tapi sebentar. Biasanya ikan yang langka itu makanin enggak tentu sih, guys. Kadang kita tarik-tarik casting sampai kapal itu dimakan juga, guys. Beberapa kali gua dimakanin tapi kadang lepas, guys, karena pancingan. Hey, ini apa, guys? Wait, wait, wait. Itu tadi gimana? Gua enggak fokus, guys, ngomong mulu. Perfect, perfect. Ini jangan sampai ini white tuna, guys. Beneran anjing, tarikannya enggak menantang, guys. White tuna, guys. Gue sering banget dapet white tuna di sini, guys. Makanya gue tadi ragu-ragu, kayaknya ini ikan biasa gitu. Emang bener, guys, rare sih tapi white tuna. Oke. Itu jebakan pertama, guys, dari gamenya, guys. What the f- 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 Alright. Buset. Road broken. Oke. Alright, guys, akhirnya mancing lagi. Tadi gua udah balik dan beli pancingan baru ya. Kemudian jadi pulang kan. Masa enggak dikasih gua ikan langka itu, guys. Si anglerfish. Pokoknya itu ikan yang ada lampu di kepalanya. Kalian bisa lihat di bestiary ada bayangannya, guys. Oke, dapat satu ini. Apakah ini? Kita casting aja. Wilson ball. Oke, dapat Wilson ball di sini juga bisa, guys, ya. Alright, kita lempar ke pojok kiri bawah. Emang gua kebiasaannya kalau lempar itu pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Oke. Kita casting, guys, ya. Kita tarik-tarik sampai dapat sesuatu, sampai bosan anjing. Hey, dapat guys, dapat lagi. Jangan-jangan ini white tuna lagi, jangan ngeprank gua lagi ya. Oke, tapi beda ini, guys. Ini beda, guys. Bukan white tuna ini, guys. Mudah-mudahan lah si ikan langka yang gua cari ini, guys. Come on, fokus anjing. Perfect. Alright, mudah-mudahan ini dia. Kayaknya iya sih, guys. Ataukah ini beda? Kalau si shredder itu kotak perfectnya itu nggak diam, guys. Ya, kalian bisa cek di video gua sebelumnya. Kalau kita dimakan pancingannya sama shredder, kotak itu bergerak, guys. Kiri kanan juga ya. Ini bukan shredder. Ini pasti ikan langka. Entah ini stingray, parrotfish atau ikan yang gua cari itu anglerfish, guys. Oke, naik lagi dikit anjing. Sabar, jangan sampai lepas, guys. Oke, perhatikan kotaknya. Alright, ini dia. Alright, gua dapet yang gua cari, guys. Pacific football fish namanya. Epic, bukan legendary ya. Beratnya cuma 1 kilo, guys. 1,8 kilo, lumayan. Dan akhirnya a new fish discovered. Kita cek ke bestiary gua. Oke, Pacific football fish. Namanya kocak juga, guys. Tapi ini nggak bisa ditendang pakai main bola, guys, ya. Alright. Oke, akhirnya dapat juga apa yang gua mau. Gua dapat, guys, seneng kali, guys, bisa record juga. Akhirnya gua bisa share ilmu ini, enggak ilmu sih, informasi ini kepada kalian yang mau tahu gimana caranya mendapatkan ikan ini dari game ini. Alright. Kan pina colada drink, mau mabuk di tengah laut, guys, langsung dapat minuman, guys. Alright, emang pina colada bikin mabuk? Enggak juga sih, guys, ya. Tapi kalau yang enggak biasa mungkin. Alright, kita lanjut mancing lagi dikit, guys, ya. Nopo lagi.
Siapa tahu dapet dua ikan langka yang belum gue dapatkan itu guys, si stingray dan parrotfish ya. Oke, dapet sesuatu lagi nih. Hey, what the heck? Red starfish juga bisa didapatkan di daerah sini, nggak mungkin guys. Ini emang random juga dapat ikannya ya. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini ya. Dan thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Jadi disinilah gua mendapatkan anglerfish itu pada akhirnya guys. Di pojok kanan atas ya guys ya. Alright, see you guys in the next video. Bye, and have a good game.